Assalamualaikum teman-teman, hola amigos, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Oh ya teman-teman, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang baru join di YouTube saya. I say thank you very much for coming to my YouTube channel and for comment my YouTube channel. Terus mungkin bagi teman-teman yang baru kenal dengan saya atau baru tahu saya perkenalkan nama saya Norma Gonzalez. Oke? Norma Aini, maaf, Norma Gonzalez itu nama belakang suami saya, oke? Nah, saya asli Jasun, teman-teman, Jawa Sunda. Papa saya Yogyakarta, Wonosari Gunung Kidul, dan mama saya Tasikmalaya, Singaparna, teman-teman. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, yang selalu komen, selalu support saya ya, teman-teman. Oh iya, satu lagi, please jangan di-skip, please don't skip my video, oke, teman-teman? Nah, tidak perlu berpanjang lebar, saya hari ini mau bawa teman-teman, mungkin teman-teman yang belum pernah tahu ya, atau belum baru menemukan channel YouTube saya akan ajak teman-teman untuk pergi ke supermarket. Ini kayak belanja harian gitu teman-teman, oke? Teman-teman, saya sudah di jalan. Oke teman-teman, saya tunjukkan. Di sini tempat sampah ya. Nih. Nah. Ini tempat sampah organik. Ini juga organik, lihat bersih banget ya teman-teman di sini. Terus ini apa namanya itu? Kertas-kertas karton gitu. Terus kemudian ini plastik, khusus botol-botol plastik gitu ya, plastik-plastik. Dan di sini khusus kayak beling-beling kristal gitu teman-teman. Nah, ini saya pergi ke supermarket bawa ini teman-teman. Ini kalau bahasa Spanyol namanya karo. Jadi kayak koper begitu ya. Jadi seperti koper gitu teman-teman. Cuacanya agak dingin teman-teman. Oh ya, nanti saya tunjukkan. Di sini di Spanyol itu ada 4 musim ya. Musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim apa namanya dingin. Nah, jadi kalau musim semi itu semua pohon-pohon itu pada bersemi gitulah ya. Tapi kalau di musim gugur dia gugur. Nah, setelah itu ya pada botak nggak ada daunnya. Nanti saya kasih tahu ya teman-teman. Jadi teman-teman, sampah di sini itu dia nggak dicampur ya. Organik-organik, plastik-plastik, botol kristal-kristal gitu teman-teman, dia nggak dicampur. Nah, ini dia nih teman-teman pohon yang saya bilang. Nih, ini botak tidak ada daunnya, semua pohonnya tuh. Dia hanya ranting-rantingnya saja, nggak ada daunnya, semua ya. Nanti jika musim semi, dia akan tumbuh lagi daunnya, begitu teman-teman. Dari supermarket ke rumah saya itu teman-teman jalan kaki hanya 8 menit ya, jalan kaki dekat. Nah, ini saya sudah hampir mau sampai. Silau. Hampir mau sampai, ini ada matahari tapi dingin teman-teman. Nah, itu dia supermarketnya teman-teman. Al Campo ya namanya, oke. Akan masuk dulu. Sudah nyampe teman-teman, sudah sampai dalam ya. Kita mau ambil ini keranjang. Ini kayak bagian persabunan teman-teman, untuk cuci baju, multo kayak gitu-gitu ya, pewangi pakaian. Terus di sini kayak untuk liquid-liquid untuk bersihin rumah. Saya mau ambil untuk cuci piring tuh di sana, tapi ada orang tuh. Oke. Nah, saya ambil ini teman-teman, Fairy, harganya itu 4 euro 11 ya. 11 sen ini dia. Mau ambil Danacol. Oke. Harganya itu 4 euro. 3 euro 99 sen. Saya mau beli tulang teman-teman, mau rencana mau bikin soto. Oke, bikin soto, beli ayam ini untuk ayam suwirnya.
harganya 3 euro 15 sen. Oke. Tulang. Nah, ini dia teman-teman. Tulang ayam ya. Satunya itu 1 euro 8 sen. Kita akan beli dua teman-teman. Nih. Ya. Beli telur. Ini nggak ada yang isi besar, ini yang kecil, nggak tahu harganya berapa, nggak ada harganya teman-teman. Terus ada mie kayak gitu-gitu. Terus ada santan tuh, santan instan, ada minyak kelapa. Saya mau beli mie ini nih. Nih, teman-teman. Tuh. Harganya 3 euro 29 sen. Saya dan suami itu suka beras ini nih. Beras apa namanya nih? Basmati. Harganya 3 euro 39 sen ya. Ini 1 kilo, teman-teman. Basmati ini beras dari India ya. Saya suka. Beli kol, teman-teman, untuk bikin soto ya. Ini setengah kol harganya 1 euro berapa ya? 15 sen atau berapa, enggak ngerti, teman-teman. Oke, itu. Kemudian saya akan beli salad ini. Beli salad harganya 1 euro 18 sen. Terus tauge. Kemudian tauge itu harganya 1 euro 99 sen. Dan saya mau beli ini teman-teman. Untuk bikin jus ya. Ini batang seledri. Ini seledrinya ini begini besar teman-teman. Harganya itu 1 euro 29 sen. Nah ini dia. Ini untuk obat ya, saya mau bikin jus. Ini saya akan ambil tomat teman-teman. Saya akan ambil satu tomat ini, harganya 1 euro 74 sen atau 47 sen, nggak tahu. Saya akan beli jus oranye ini teman-teman, yang segar ya. Harganya 2 euro 19 sen botol kecil, botol besar 3 euro 49 sen. Teman-teman. Wah, sama mau beli tisu untuk makan. Oh, ini harganya tuh 2 euro 40 sen. Beli ini. Teman-teman, ini saya sudah sampai di rumah ya. Oke, saya unboxing ini ya. Saya akan keluarkan dulu ya. Oke. Nah, ini tadi ada tisu ya, tisu dapur saya beli. Oke, tisu dapur, telur, terus tomat. Harganya kan tadi teman-teman sudah bisa lihat ya. Tauge ini, terus saya taruh sana aja teman-teman. Ini telur. Salad, sayur, tauge, terus tulang ayam, danakol ini untuk mengurangi kolesterol gitu ya. Bihun, beras, seledri. Ini seledrinya besar-besar begini teman-teman. Ini untuk obat ya, saya akan bikin jus. Terus sabun cuci piring, kol, dan jus saya sudah selesai.
Nah, ini dia teman-teman. Bentar ya. Nah, segini cuman belanjaan saya, teman-teman ya. Belanja hariannya. Nah, ini dia. Oke. Tisunya di sana. Sudah, ini sekarang saya mau masak soto ayam, teman-teman. Ini rambut saya tadi malam saya nggak bisa tidur, teman-teman. Nggak ada kerjaan, jadi saya bikin curly-curly begini. Oke, jadi total belanja tadi saya pergi itu adalah 33,59 euro, ya teman-teman nih. 33,59 euro, oke. Nanti rupiahnya saya taruhkan di sini ya. Oke. Oke teman-teman, segitu aja videonya. Saya ini hari ini mau bikin video apa namanya itu? Untuk bikin apa? Soto ayam, teman-teman. Oke. Saya sudahin aja videonya sampai di sini, teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Tetap menjadi diri sendiri, teman-teman. Selalu berpikiran positif. I love you all. Assalamualaikum. Bye.